Hari Raya Idul Fitri merupakan sebuah momen penting yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Idul Fitri menjadi hari yang spesial yang jatuh pada setiap tanggal 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Pada perayaan Idul Fitri 1 Syawal juga dilaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah mu'akkad yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Kota Blitar pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah atau hari Kamis 13 Mei 2021 laksanakan sholat Idul Fitri. Bertempat di Masjid Agung Kota Blitar, sholat Idul Fitri juga diikuti oleh warga sekitar. Dengan penjagaan ketat oleh tim gabungan TNI Polri, di masa pandemi COVID-19, para jemaah diwajibkan mematuhi protokol kesehatan.
lapisan masyarakat Kota Blitar guna mematuhi protokol kesehatan dengan membudayakan hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker dengan benar, serta mengurangi mobilitas dengan tetap berada di rumah. Termasuk tidak melakukan tradisi mudik lebaran tahun ini karena penyebaran COVID-19 disebabkan adanya interaksi antar manusia. Dengan demikian, mari menahan diri demi keselamatan kita bersama. Karena kita hanya bisa berharap jangan sampai sesuatu yang telah disesali akan menimpa pada orang yang kita kenal. Berangkat dari hal itu pula, berita Kota Blitar, TNI, Polri dan Polri, dan seluruh elemen masyarakat Kota Blitar terus berusaha meminimalisir penyebaran COVID-19. Sekaligus bagaimana kita mengupayakan agar kita segera bangkit dari dampak yang ditimbulkan COVID-19. Dengan mengambil kebijakan yang menempatkan masyarakat sebagai fokus penanganan, antara lain melalui program penyaluran beras kesejahteraan daerah atau ASRADA, program Jumat Berkah, program peduli kepada lansia. Selain itu juga memberikan program-program latihan pada para UMKM, pemberian pemodalan dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat fitri Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lihat bersama, dari tahun ke tahun Kota Blitar terus mengalami perkembangan menuju ke arah yang lebih baik. Saya menyadari sepenuhnya bahwa tahun 2020 maupun tahun 2021 ini adalah merupakan ujian karena Kota Blitar maupun bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia masih menghadapi pandemi COVID-19. Namun demikian, kita perlu bersyukur proses pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Blitar tetap dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan juga terlipat dengan melaksanakannya pendidikan gratis yang diselenggarakan di Kota Blitar serta dimulainya penyelenggaraan pendidikan tatap muka di sekolah meskipun masih terbatas karena pandemi COVID. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, kami masih menyadari bahwa masih banyak hal yang belum bisa kami tuntaskan secara paripurna. Tapi insya Allah, pemimpin kami tak akan pernah berkurang untuk terus membangun dan memajukan Kota Blitar. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih seluruh partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Sekaligus kami mohon masukan, dukungan, dan doa restu dari seluruh masyarakat Kota Blitar agar pembangunan berdasarkan visi Kota Blitar yang keren, unggul, makmur dan bermartabat dapat memberikan nilai manfaat dan kemaslahatan yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Kota Blitar. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Blitar, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada TNI, Polri, beserta unsur aparatur keamanan lainnya yang telah mampu menciptakan suasana aman, nyaman, kondusif selama bulan suci Ramadan, sehingga segenap umat Islam khususnya yang berada di Kota Blitar dapat melaksanakan ibadah puasa dengan khusyuk dan tawadhu. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa, sholat, dan amal ibadah lainnya menjadi pemacu semangat untuk mengubah kualitas diri kita menjadi lebih baik lagi. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Akhir kata, usikum manasik bi taqwallah. Wallahu a'lam bi thawabihi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatan lidil fitri rabbatin ya mi'adam rahimakumullah. Sallu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim
والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا
الحجر الله عز الإسلام والمسلمين الله عز الإسلام والمسلمين الله عز الإسلام والمسلمين وأذن الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم ادفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والبيعة وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وانصر وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اصلح ولاة المسلمين اللهم اصلح سكان المسلمين ونساء برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنفذوا الأيمان وقد توكلتم وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله عظيما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita tidak tahu kapan itu datangnya musibah, tapi kalau kita sudah berusaha mencegah, menghindari dengan cara 5M bagaimana disampaikan oleh Khatib tadi, insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga terbebas dari COVID-19 khususnya di Kota Blitar yang kita lakukan. Melihat perasaan Idul Fitri tahun ini Pak, dibandingkan tahun yang kemarin seperti apa Pak? Ya tentunya banyak berkurang ya, karena memang untuk proses mudik masyarakat Blitar juga sangat dibatasi dan sebagian juga banyak yang tidak mudik, alhamdulillah. Walaupun ada, ini adalah mayoritas masyarakat Kota Blitar yang menjadi tradisi mereka ini rasanya kalau tidak sholat id di Masjid Agung ini ibadah nggak afdal, walaupun sudah diberi kesempatan menjalankan ibadah sholat id di sekitar masjid-masjid musola yang terdekat. Karena itulah harapan kami, mudah-mudahan dari seluruh masyarakat yang menjalankan sholat ini selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin.